Hai para birman, bibir manja. Welcome back to my channel, Cupid Cangar. Oke, kali ini kita di segmen Jalapit, jalan-jalan ala Cupid. Nah, sekarang Cupid Manja akan jalan-jalan kemana ya? Tuh, ini kayak hutan. Nah, Cupid Manja akan ke air terjun yang ada di daerah Lebak kalau nggak salah. Tetap ikutin ya. Oke, Warbirman. Jadi Curug Ciher ini itu ada di Lebak, dan tadi dari pelang nama papan namanya itu ke area parkir itu jalannya sangat-sangat curam banget gitu. Jadi harus hati-hati kalian ya. Harus safety. Nah, dari tempat parkir kita jalan ke curugnya. Nah, curugnya kelihatan deh. Deketin ujung ya ke situ. Jadi estimasinya sih belum tahu berapa jamnya dari tempat parkir ke curugnya. Jadi sepanjang ke curugnya ini itu hutan gitu ya, jadi alami banget. Tetap stasiun di Cupid Cangar. Dadah. Sudah terlihat guys air terjunnya. Oh, indah bukan? Oke, guys, ini nyampe air terjunnya, tapi air terjunnya masih kesana lagi sih. Dari tempat parkir ke air terjun ini itu estimasi waktu 20 menit. Itu gue nyantai banget jalannya. So, sekitar itu deh. Jadi kalian harus bawa air biar gak aus. Dan udara hari ini, cuaca hari ini panas banget. Kita di jembatan. Gue mau nyebrangin ya. Oke. Oke, para birman. Jadi di atas itu ada air terjun. Nah, untuk bisa ke sana itu kita harus lewat jalur ini karena jembatannya itu nggak berfungsi. Jembatan situ nggak berfungsi itu. Jadi gue harus lewat situ. Nah, tuh untuk ke air terjun yang di atas. Jadi harus lewat situ. Guys, finally gue udah nyebrang tadi dari situ. Gila, serem banget karena arusnya itu lumayan deras, jadi ekstra hati-hati. Dan untungnya para masyarakat sekitar itu ngasih kayak semacam bambu gitu untuk kita berpegangan gitu, jadi biar gak kena arus. So, tetap ikutin, gue mau ke atas sana.
Firma. Finally gue nyampe juga di air terjunnya. Dan untuk ke air puncak air terjun Ciherang ya. Oh, Ciher ini itu kita harus naik. Treknya itu naik. Jadi oh, jadi di sana ternyata masih ada lagi. Cuma cara naiknya nggak tahu. Oh gitu. Dan ternyata di atasnya masih ada apa? Pes lagi, ada tempat menarik lagi. Tapi udah nyampe sini aja udah luar biasa banget. Karena air terjunnya gila, keren banget guys. Tuh, para Birman. Jadi kita itu naik, treknya itu ya naik dan itu nggak ada pegangannya. Dan jadi kalian harus ekstra hati-hati dan kalian juga harus siap fisik ya, karena jujur gue jarang olahraga jadi kerasa banget ngapnya. Oke. Tetap ikutin dan gue mau main air dulu ya. Guys, keren banget guys. Oke, para Birman, sampai di sini dulu jalan-jalan ala Cupid hari ini. Sampai ketemu di Jalapit berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di jalan-jalan ala Cupid berikutnya. Dadah! Oke, para Birman, sekarang Cupid Manja main air ya. Airnya dingin banget karena tadi yang di